Assalamualaikum. Hai semua, video kali ini tentang rekreasi TPQ yang diikuti oleh anak saya ya, yaitu TPQ Baitur Rahman Jatisari Semarang. Acara ini diadakan setiap setahun sekali. Nah, mau tahu keseruannya bagaimana? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa selalu dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Untuk keberangkatannya, di sini kita menggunakan 3 bis dan beberapa mobil dan juga motor. Acara pertama dibuka oleh Bapak Teguh selaku takmir dari masjid dan ditutup dengan doa ya. Dan ini adalah tim hore atau pendamping anak-anak masing-masing ya. Sebelum berangkat, kita sempatkan untuk foto bersama dulu. Dan sekarang kita sudah siap untuk berangkat ya. Ini waktunya sekitar jam 7:30 pagi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kita aman, selamat, lancar, dan barokah ya. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, alhamdulillah kita udah sampai guys. Dan ini kita pikniknya di Gria Yodesia. Untuk harga tiket masuk, ini cuma Rp5.000 aja loh guys. Tapi belum termasuk tiket renangnya ya. Untuk tempat parkir, ini sangat luas sekali ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Di bagian kiri setelah pintu masuk, ada taman bermain untuk anak-anak ya guys. Setelah kita sampai, untuk acara pertama di sini akan diisi dengan senam bersama dulu ya guys. Lokasi yang kita pakai ini tepat di depan Resto Gria Yodesianya ya. Gimana orang tua mau baris? Orang tua ikut baris, ayo biar semangat. Ini habis lari, sekarang di sini bersama. Suasana di Gria Yodesia ini sangat sejuk, udaranya segar, anginnya sepoi-sepoi, dan pemandangannya sangat indah. Jika teman-teman akan berenang, ini wajib banget pakai gelang tiket seperti ini ya. Untuk tiket berenang, hari biasa harganya Rp25.000 dan hari weekend Rp30.000. Alhamdulillah acara senam diikuti dengan senang, meriah, dan semuanya sangat bersemangat. Setelah acara senam selesai, dilanjutkan dengan mini game bersama-sama. Oke, ayo gandengan tangan dan dilepas. Ayo dengarkan instruksi saya ya. Amal soleh maju. Maju. Di Gria Yodesia, ini ada mini zoo-nya juga loh guys.
Adapun kolam renangnya, di sini ada 3 macam ya. Salah satunya ini adalah kolam renang privat yang bisa di-booking pribadi. Yang kedua, ini adalah kolam renang khusus untuk anak-anak. Dan yang ketiga, ini adalah kolam renang arus. Kolam renang arus ini, dia bentuknya melingkar dan di bagian tengahnya ada gazebo-gazebonya. Untuk toilet yang ada di Gria Yodesia, ini sangat bersih dan terjaga ya. Dan di sini juga ada musolanya loh, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Setelah mini game udah selesai, sekarang dilanjutkan dengan permainan estafet ikan. Kasihan juga ya ikannya. Setelah puas bermain estafet ikan, sekarang dilanjutkan dengan berenang sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam pengawasan orang tua ya. Nanti kamu masuk YouTube nanti. Halo Mas Akur. Yeah.
kolam renang, playground di Yudisia ini juga menyediakan atau menyewakan sepeda listrik ya guys. Untuk biaya sewa ini Rp20.000 per 15 menit. Lumayan ya, bisa untuk muterin Gria Yudisia yang luas ini. Enggak kelihatan motor. Setelah puas bermain, berenang, dan sekarang saatnya kita istirahat untuk makan. Adapun makanannya kita pesan juga di Gria Yudisia ini ya. Ibu. Jal. Waduh. Trian. Ya. Setelah hati senang, perut kenyang, sekarang saatnya kita pulang. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga kedepannya makin semangat ngaji, makin rukun, makin kompak, dan tahun depan bisa piknik lagi. Nah, sebelum video ini habis, jangan lupa selalu dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.